Tapi tu kalau tak berhati. Buat kerja agama ni jangan ambil sedak kita sebagai ukur ni. Deh, jangan ambil sedak kita tu sebagai ukur ni. Siapa dengar, tak siapa dengar, ikut dia lah. Aku nak kecek, aku nak kecek. Tak boleh. Pasal hati orang ni, kita nak jaga. Jangan satu patah perkataan menyebabkan orang itu sakit hati. Yang kedua, dakwah kena jaga hati. Hati pia. Jaga hati kita. Hati pia lagi. Jaga hati orang. Ya. Jaga hati kita ke apa kata? Jaga hati kita, janganlah masukkan maksud lain dalam kerja dakwah. Nampak rupa tu agama. Tapi sebalik agama tu dunia. Kalau orang Malaysia dia panggil ke apa? Hudai sebalik batu. Nampak jauh-jauh batu sopo. Tapi bawah gilip belakang, hudai duduk dua, tiga ikut. Apa panggil? Hudai sebalik batu. Rupa tak pay tu lain. Tapi gilip belakang ada lain. Tak pay dengan dakak, dengan salih, tak kira lah. Peluk siapa nyawa tak tumpik. Kasihnya dah. Tapi di belakangnya kata ikut tumpik mulut. Itu bukit. Kena jaga hati. Jangan hati kita ni pandai tak molek kok. Sayyidina Umar dia berjalan dari Madinah. Umar dia jadi pemimpin yang sangat-sangat ambil berat. Orang bawah jaga air dia. Malam-malam orang tidur, dia tak tidur. Dia berjalan. Tengok. Bukit cari ke bukit, nak cari tengok. Tak takut ada-ada orang yang ada kesusahan, ada masalah. Yang tak berani nak temu dengan dia. Tak berani nak aduk dia. Mungkin berjadi. Satu hari dia berjalan-jalan. Satu malam berjalan-jalan. Nampak? Sute umuh tu ceruk. Jadi pelik lah tengah malam orang yang tidur belakang. Dia nak ceruk tu. Umar pun lepak pagar masuk. Lepak pagar masuk. Buka pintu belakang masuk dia. Masuk kita tengok ada hamba Allah SWT seorang duk minum air. Umar pun selalu. Hush. Bumi Allah Ta'ala yang Nabi duk usah agama hingga jadi bumi yang bersih dan cuci. Ada juga orang macam mu untuk mengkotorkan bombing-bombing yang cuci ni. Dengan tu lah nak pakai agak tu. Murih Umar. Maka orang tu pun tak belah. Paling oleh Umar, ya Umar, wahai Amirul Mukminin, aku ni salah sahaja, mu salah tiga. Umar kata, apa salah aku? Satu, Tuhan so masuk rumah orang kok pintu. Ni mung lepak pagar. Satu. Yang kedua, Allah SWT so wisalai ke tuan rumah. Tak ada tuan itu kena wisalai lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Tu tak ada tuan. Ni rumah salai mu tak wis. Lepak pagar masuk rumah tak wisalai dua. Yang kedua Umar, aku makan agak betul kesalahan aku. Tapi aku nusuk dah makan lah umur aku. Tapi mung turut kacau cari kesalahan orang. Jadi mung tiga kali. Senyap Umar. Senyap. Umar kata kan, betul mung betul. Tak apa, minta diri, buka pintu. Sengge pada tu dalam 4-5 hari. Sengge pada tu dalam 4-5 hari. Sayyidina Umar duduk nyata di tangga masjid. Dapat sejid nyata. Ya tu lalu. Tak makan kot lalu. Lalu tunduk. Malu ni. Umar pun masuk. Masuk dekat. Pergi tangan dekat. Bisik di telinga ni. Hei.
Mau tak sok bimbel dia. Buku malam tu, aku ngamun. Aku tak ada orang yang siapa. Sorry aku. Senih hati lah. Bawa malpah dia, dia pun peluk senih amal pula. Orang itu tu. Bisik di telinga rumah pula. Wahai Amirul Mukminin. Lepas malam tu, aku pun tobat. Tak ada setitik habuk aku makan. Tapi itu tu, tu kena jaga hati. Buat kerja agama ni, jangan ambil sedak kita sebagai ukuran. Deh, jangan ambil sedak kita tu sebagai ukuran. Siapa dengar, tak siapa dengar, ikut dia lah. Aku nak berkecek, aku nak berkecek. Tak boleh. Pasal hati orang ni, kita nak jaga. Jangan satu patah perkataan menyebabkan orang itu sakit hati. Pasal menyakiti hati orang ni tu rugi semata-mata oleh laba tak ada. Laba tak ada. Kat pedih kata panjir, tajir, tikir temuh oleh belakang. Sakit kau tu. Ya. Bawa mati, tak dah status ya. Tapi sakit hati ni tu dia tak luka. Tapi dia sakit sampai mati. Malah Ilyas rahmatullah alaih buat kerja agama. Deh, dia mula-mula buat kerja dakwah. Mula-mula dia jalan. Lebih kurang masa dia duduk pimpin orang dalam kerja agama ni dalam 20 tahun. 20 tahun. Maka dia meninggal dunia. Hari dia tinggal dunia, deh. Sunni, mana puak-puak kita lah Sunni. Mari semuanya. Wahabi. Okey, ahli hadis. Apa panggil? Ahli hadis. Mau kita panggil Wahabi. Mari semuanya. Si'ah. Mari semuanya. Brewi. Brewi ni orang okay, doa kubur, sembah kubur, tawasul. Nak jadi wali, tak wali. India banyak. Oh. Mari semuanya. Si'ah semuanya. Qadiani. Qadiani satu aliran di India. Dia buat Baitullah sendiri. Buat haji di kampung dia sendiri. Dia tak pergi Mekah. Nabi dia, Ulam Ahmad Al-Qadiani. Tu Nabi dia, selepas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia panggil Qadiani. Nawayak kata, Nawayak kata, Mona Elias ni, dia jaga hati orang masa buat kerja agama. Sampai masa dia mati, setiap kelompok manusia, mari semayang-mayang dia habis. Kerana tak ada siapa sakit hati dengan dia. Bukit orang keliling Nizamuddin tak sakit hati dengan dia. Bukit orang keliling bandar-bandar Delhi tak sakit hati dengan dia. Bukit orang suti negeri India tak ada siapa sakit hati dengan dia. Sorry, Abu. Tu panggil, buat kerja, jaga hati. Ada satu cerita, mana Elias jumpa dengan sore karpun. Mohonlah dia tanya apa khabar, dia tak baik. Mudah keluar dakwah lagi lah ni. Alhamdulillah, dia dah doa lagi. Mohonlah dia kata, aku raya kamu satu. Dia pun raya. Kesalahan dia ni lah masuk keluar dulu dengan dia. Ada sikit silap. Maka dia raya. Orang ni katakan, Maulana, kenapa tak raya dulu? Apa dulu tak royak? Dan lah ni benda tu kita tak nak buat dah. Tapi dulu apa mana tak royak? Dia takut. Dia royak menguasa hati. Sebab itu aku taruh benda ni siapa? 12 tahun baru royak. 12 tahun. Baru dia royak. Kata benda ni tak boleh buat dari dakwah. Benda ni tak boleh kecek dari dakwah. Misalnya kata politik dan sebagainya, tak boleh kecek. Tapi dia tu pergi kecek. Masa mana? Masa 12 tahun dulu. Tapi dia tak royak. Baik royak setelah 12 tahun dah. Dia ni berdiri tegak dah dalam kerja dakwah. Tapak kaki dia pun kemah dah dalam kerja dakwah. Maka dia royak. Tengok. Nampak lagi gambar-gambar dah. Pasal apa tu?
Orang ni boyo sakit hati, dia tak masuk dekat dah. Tapi tu nak bayar baik, nak tarik baik, nak kecek baik. Fikir dulu sebelum nak keluarkan perkataan. Karena perkataan dia keluar dah. Nak terlekit tak boleh dah. Dah jaga hati. Sama kita nak jaga hati. Orang yang tak ada awal, kau lebih lagi. Dan kata mana Elias, orang-orang yang tak peheh kerja agama. Orang luar. Abu Kekar pun tak bisa keluar. Dia tak peheh kerja. Dia kata huduh-huduh ke orang dakwah. Maka, mana Elias kata orang yang tak peheh kerja dakwah. Dia kata tak boleh kepada dakwah. Ulama-ulama yang tak peheh kerja dakwah. Dia hukum berat-berat kepada orang kerja dakwah. Mana dia kata perbuatan itu tidak merusakkan iman dan keyakinan mereka sikit habuk pun. Kenapa? Mereka berdiri atas dasar tak faham. Kalau dia faham, dia tak katalah tu. Kalau dia faham, dia tak keluarkan hukumlah tu. Kalau dia faham, kalau faham molek, dia tak keluarkan perkataan-perkataan yang orang dakwah sendiri pun rasa berat. Tapi semua tu keluar dengan alasan dia tak faham. Habis tu, mana Elias kata, tak rusak kedudukan ke iman dia, sikit habuk pun tak rusak. Habis tu, janganlah, bawa dia mau kasar mari, kita kasar klik. Dia mau kasar mari, kita kasar klik. Ah, kata kita, kita kata klik. Ini bukan sifat orang buat kerja dakwah. Sifat buat kerja dakwah ni, sabar, tekun dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, betul bila penuh harapan barulah dia berdoa pada Allah. Dia tak ada harapan kepada Allah, dia tak minta dengan Allah. Nah, permintaan kita dengan Allah Taala ni yo mari di harapan kita kepada Allah tu penuh. Dan kita putus asa dengan selain daripada Allah. Mana? Bagi selain daripada Allah kita tak harap sekarang apa. Pasal dia pun makhluk seperti kita juga. Yang tu orang panggil putus asa dengan segala-galanya dan kita harap hanya Allah. Maka situ bila satu orang doa, duduk situ lah. Hati kita dah harap hak tu, harap hak ni, harap tu. Kita doa kepada Allah SWT, ini sediwara, tipu diri dan tipu Tuhan. Lepas tu ngepek kot orang, ah, kita doa Tuhan tak terima. Eh Tuhan pun. Jadi payah lah kita. Bukan tu hai payah. Mungkak tak kena. Bukan tu hai payah. Mung tipu tu hai. Muluk mung minta di tu hai hati. Mung nak harap ke kebom. Muluk mung minta di tu hai hati. Mung nak harap ke duit lebih no. Muluk mung nak ya Allah, ya Allah. Tapi hati mung ya dunia, ya dunia. Ya tak suka. Itu deh. Yang kedua, jaga hati. Nampak dah orang yang ada deh. Yang ketiga, jaga hukum, jaga hati, baru jaga adab, jaga usul. Ada usul belakang itu. Kena azab an-nar. Eh Allah, mari guna aku maaf farma. Ya Allah, mari lakukan sesuatu terbudar farma. Eh Allah, mari siyat ko hasanat se mubadil farma. Eh Allah, din ki sahih samaj, hamko nasib farma.